kabar kehamilan Vidya yang dipublikasikan kemarin tanggal 30 Juli membuat seluruh Vidat fans ikut haru dan bahagia banget ya guys tentunya. Nah, Baby Bong nih sekarang akan menjadi seorang kakak nih. Pasti akan dipanggil Cik Bong ya guys ya. Oh ya guys, setiap bumil pasti bawaan dan ngidamnya itu beda-beda ya guys ya. Nah, kalau Vidya kemarin katanya ngidam bakso guys, dan bawaannya itu aneh banget ya. Vidya itu mual kalau lagi dicium sama suaminya guys. Nah, memang ya guys ya, bawaan orang hamil itu memang unik ya guys. Semoga bumilnya sehat selalu sama debayinya ya. Dan akhirnya dibikinlah peraturan baru sama bumil guys, kalau mau mencium bumilnya Datvila harus gosok gigi dulu nih guys. Harus gosok gigi. Nah, harus sabar ya Datvila ya. Dan ini juga lagi manja-manja sama papahnya guys. Dan alhamdulillah lagi Vidya hari ini memperpanjang visa tinggalnya di Vietnam karena lagi hamil muda. Vidya membatalkan untuk pulang ke Madiun bulan Agustus ini ya guys. Alhamdulillah semua dilancarkan. Vidya kembali mendapatkan izin tinggalnya lebih panjang lagi di Vietnam ya. Semoga sehat selalu ya buat bumilnya.